Salam, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan salah satu bagian dari ucapan bahagia dari Tuhan Yesus yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kedelapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu saudari-saudari yang dikasih oleh Tuhan ada orang yang berkata saudara ada tiga jenis macam orang Kristen di dunia ini yang pertama adalah orang Kristen tipe buah durian nah saudara-saudara durian itu kalau dari luar itu berduri kalau kita pegang rasanya sakit saudara tetapi di dalamnya itu manis empuk dan enak sekali Nah orang Kristen tipe durian seperti ini mungkin dia akan berkata Saya ini memang dari dulu kalau ngomong kata-katanya menyakitkan Kata-katanya nggak enak didengar Tetapi sebenarnya hati saya ini baik loh Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau semua orang Kristen atau misalnya saudara penyambut jemaat atau penyambut asyir saudara, mereka adalah tipe orang Kristen durian seperti ini, mana ada orang yang mau datang ke gereja saudara? Kata-katanya kasar, penampilannya tidak nyaman, tetapi mengatakan bahwa hatinya baik. Nah, saudara-saudara, ada kemudian jenis yang kedua dari orang Kristen, yaitu tipe buah kedondong. Saudara-saudara, tipe buah kedondong ini luarnya licin, saudara mulus, tetapi di dalamnya berduri. Jadi, orang ini, saudara, ketika berkata-kata bersikap mungkin enak dilihat, senyum enak dipandang saudara, tetapi sebenarnya di dalam hati dia menjelekan orang, di dalam hati dia merendahkan orang, di dalam hati dia mengata-ngatai orang. Bapak ibu saudara-saudara, ada orang jenis yang ketiga, yaitu jenis tipe buah manggis. Saudara-saudara, tipe buah manggis yang saya maksudkan di sini, saudara, bukan berarti kalau dilihat buah manggis itu dari luar kan saudara warnanya hitam, ya, kemudian di dalamnya putih, bukan itu yang ingin saya gambarkan. Tetapi yang ingin kita lihat dari tipe orang Kristen buah manggis adalah bahwa apa yang terlihat di dalam jumlah bijinya, Saudara. Itu bisa dilihat dari bagian luar yaitu dari berapa banyak bintangnya. Jadi kalau di bagian luar dari buah manggis itu misalnya bintangnya ada 6, maka di dalamnya jumlahnya juga ada 6. Kalau bintangnya di bagian luar itu Saudara, jumlahnya adalah 5, maka di dalamnya pun juga jumlahnya adalah 5. Nah, di sini kita melihat Saudara tipe orang Kristen buah manggis Saudara adalah orang yang antara perkataan yang dikeluarkan dengan isi hatinya sama. Antara apa yang diimani dengan apa yang dipraktekkan di dalam hidup sehari-hari adalah sama. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus berkata: "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Saudara-saudara, di dalam terjemahan-terjemahan lain, saudara yang membantu kita untuk lebih memahami maksud dari ayat ini diterjemahkan seperti ini. Diberkatilah orang yang bukan hanya permukaan luarnya bersih, tetapi juga seluruh kehidupan dan perilakunya bersih di hadapan Tuhan, karena merekalah yang akan melihat Allah. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang suci hatinya di dalam bagian ini, bukan saja saudara orang yang di dalamnya memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hati yang murni, memiliki hati yang lurus, tetapi juga kemurnian, kebersihan, kelurusan hati itu diungkapkan, diekspresikan, diwujudnyatakan melalui perkataan, melalui tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Siapa di antara kita saudara yang bisa membersihkan, yang bisa menyucikan, yang bisa memurnikan hati kita sendiri? Kita adalah orang berdosa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Saudara kita tidak akan mungkin bisa membersihkan, menyucikan hati kita yang sudah cemar oleh karena dosa ini. Itulah sebabnya saudara kita hanya bisa dimampukan dan ditolong oleh Tuhan untuk memenuhi hukum ini. Ucapan bahagia ini, saudara, hanya ketika kita terlebih dahulu datang kepada Kristus. Kita meminta Kristus untuk membersihkan, untuk memurnikan, untuk menyucikan hati kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menemukan kita sebagai hamba yang setia. Sebagai pribadi yang suci hatinya, bukan oleh karena kemampuan kita untuk menyucikan diri kita sendiri, tetapi kita disucikan, dibenarkan oleh Yesus Kristus yang telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Dengan karya Kristus itu, kita dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu isi hati kita, perilaku kita, perkataan kita, keseluruhan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 saudara mengatakan, "Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Biarlah kita ditemui Allah sebagai pribadi-pribadi yang suci dan murni hatinya oleh karena karya Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita." Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.